Hari ini bukan pertandingan pick up line, tapi apa pun kita nak berlawan pick up line sebab ini untuk menghangatkan santai hujung minggu kita dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan nanti Mac kita akan cuba lagi ya. Ya, bertahanlah dengan saya hari ini. Okey, kita sebenarnya nak cerita tentang bukan apa, tanya pasal berlari tu. Tadi saya rasa mungkin ada kaitan dengan topik kita, iaitu pasal sukan institusi sekretari. Ya, okey. Jadi kita akan bercakap tentang satu sukan yang diadakan khas untuk pesakit-sakit mental yang akan diadakan daripada 6 Disember hingga 9 Disember 2018 di Stadium UKM Bangi. Jadi Mac, kita perkenalkan tetamu kita. Ringkasnya skip ya. Kita bersama dengan Tan Sri Datuk Sri Dr. Muhammad Nasir Muhammad Ashraf, merupakan pengerusi Sukan Institusi Sekretari 2018. Terima kasih Tan Sri bersama dengan kami. Sebutannya skip ya. Skip 2018. Yes, skip 2018. Mungkin sebagai permulaan kita dapatkan terlebih dahulu latar belakang tentang skip ini. Terima kasih Bani, Saudara Syahri dan Mike. Sukan ini sebenarnya telah diadakan sejak tahun 1961 lagi. Dan lama dah. Sebab Mental Foundation dah ada 22 tahun sebuah NGO. Jadi kali yang ke-9 kita mengadakan ni lah kali yang ke-9 sebenarnya. So kita telah mengadakannya 8 kali sebelum ini. Jadi sukan ini akan diadakan di seperti yang saya katakan tadi di Stadium Sukan UKM Bangi. Dan ianya terbuka kepada orang ramai. Jadi kita ingin mewar-warkan supaya ramai datang bersama-sama menjayakan sukan ini yang telah lama kita tidak buat sebenarnya. Kali terakhir ialah pada 2005, lebih kurang 13 tahun. Kita nak hidupkan kembali sukan ini. Sebab sukan ini khususnya kepada mereka yang kita pesakit mental yang telah distabilkan dan menerusi rawatan berterusan. Jadi dengan sokongan rakyat, kita dapat menghilangkan negatif persepsi kepada mereka. Sebab mereka juga boleh bersukan seperti orang biasa sebenarnya. Jadi itulah yang kita nak anjurkan. Jadi dari segi impak kepada pesakit-pesakit mental melalui sukan, dari segi impak positifnya mungkin boleh Tan Sri ceritakan sikit. Ya, terima kasih. Sebab sakit mental ni seperti orang biasa juga, mereka sehat, mereka boleh bersukan. Sebab pada awalnya dahulu, pada tahun 1991, kita tidak mengadakan sukan seperti sukan sekarang. Kita mengadakan sukan nikah saja. Sukan nikah. Jadi kita telah mengubah format itu menjadikan satu sukan yang seperti sukan biasa. Dan kita aturkan 22 acara sukan sebenarnya. Boleh kata almost everything dah ada kat situ. Dan kita ada lebih kurang hampir 400 peserta daripada seluruh institusi-institusi psikiatrik di Malaysia ini yang akan mengambil bahagian. Sebab mereka ni sihat dan boleh bersukan, dan dengan adanya sukan ini akan membina keyakinan diri kepada mereka. Potensi kepimpinan kalau dalam bola dan sebagainya mereka. Dan mereka dapat menghilangkan stres mereka. Mereka tidak terpinggir atau disisihkan oleh masyarakat. Mereka bersama-sama dalam masyarakat. Inilah tujuan murni Mental Health Foundation mengadakan sukan ini. Selama 9 kali penganjuran ini yang ke-9 jadi 8 kali sebelum ini, bagaimana Tan Sri melihat impak positif sukan sekretari, institusi sekretari ini kepada peserta dan juga kepada masyarakat secara keseluruhan? Mungkin dari segi penerimaan masyarakat apabila mungkin mereka diberi peluang untuk bersukan bersama dan sebagainya. Bagaimana? Kita mendapati bahawa impak sukan ini kepada pesakit khususnya begitu baik sekali. Saya katakan tadi, yang juga membina keyakinan diri, potensi mereka, dan mereka tidak disimpan di wad-wad institusi psikiatrik ini. Mereka dibawa keluar, bergaul dengan masyarakat dan memberikan mereka satu keyakinan besar. Itu besar. Bagi masyarakat pula, kita ingin membuang persepsi negatif, stigma negatif bahawa kalau orang bersakit mental tu perlu dijauhi, dihati-hatikan. Jadi saya rasa itu satu persepsi yang perlu kita hakiskan. Dengan mengadakan sukan ini, dari pengalaman-pengalaman kita dalam 8 sukan sebelumnya, kita dapati banyak unsur-unsur positifnya. Tapi penganjurannya memerlukan kesabaran dan tenaga yang banyak sebenarnya. Tadi Tan Sri memberitahu bahawa ramai ataupun kesemua
peserta sukan yang di kalangan pesakit mental ni telah pulih sebenarnya. Alhamdulillah. Jadi mungkin kita boleh maklumkan kepada masyarakat luar sana sebab kita nak ubah persepsi tersebut. Jadi siapa yang menyertai program ini, adakah mereka pulih 100% ataupun mereka mungkin 50 hingga 60% dan oleh kerana melalui menggunakan sukan ini boleh mengubah, boleh membantu mereka lebih pulih ke bagaimana, Tan Sri? Terima kasih. Pesakit-pesakit mental ini sebenarnya mereka yang telah distabiliskan, okay, dipulihkan, tetapi memerlukan rawatan pemulihan berterusan. Yeah. Jadi urusan macam ubat-ubatan mereka perlu digunakan, dimakan, tidak diabaikan maknanya. Yeah. Jadi maknanya stabilize, tapi rawatan itu berterusan sebenarnya. Yeah. Jadi tidak seharusnya kita merasa bahawa mereka boleh membahaya kita tanpa sebab-sebab tertentu saja. Yeah. Jadi itu sebab kita percaya sebab sukan-sukan yang lepas begitu berjaya, dan insyaAllah dengan kerjasama banyak pihak sebenarnya untuk menjayakan sukan ini. Usulnya pertama sekali ialah yang saya ingin nyatakan di sini lah, sokongan yang begitu padu daripada yang berhormat Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, Menteri Kesihatan sendiri. Kerana beliau akan datang untuk merasmikan sukan ini pada 8 hari bulan. Disember di stadium. Jadi ini satu sokongan. Jadi Kementerian Kesihatan memberikan sokongan padu. Di samping itu juga kita mendapat sokongan dari pihak Universiti Kebangsaan Malaysia. Sebab di situ kita akan menggunakan stadium mereka dan juga tempat-tempat tinggal di kolej-kolej di situ. Dan juga satu pihak lagi yang begitu memberikan kerjasama kepada kita ialah Angkatan Tentera Malaysia. Khususnya TUDM. Kerana kita juga ada kontijen daripada Sabah dan Sarawak. 120 orang. Jadi untuk membawa mereka ke Semenanjung, pihak TUDM telah mengaturkan penerbangan mereka datang dan balik secara gratis. Ini adalah CSR TUDM. Ini amat kita hargai sebenarnya. Dan juga terdapat NGO-NGO lain yang datang bersama kita membantu kita untuk menjayakan sukan itu. Jadi kami di Mental Health Foundation sangat berharap kalau boleh masyarakat khususnya yang tinggal di Kajang dan Bangi datanglah sama-sama. Datang untuk menyaksikan. Bantu kita. Orang luar boleh datang. Boleh datang. Sukan ini terbuka kepada publik sebenarnya. Oh. So mereka datanglah sama-sama kita untuk membuat kerja amal ini. Tan Sri, jenis-jenis sukan yang dipertandingkan untuk kali ini, kalau tadi dikatakan awal dulu sekadar sukan negara. Ya, sekarang tapi banyak. Sekarang apa antara yang di... Kita ada 22... atau cara. Okay. Kalau yang tentang larian 100 meter, 200 meter, 300, 400 semua ni memang diadakan di Padang Stadium. Di samping itu terdapatnya banding lembing dan sebagainya lah. Jadi kita cuba pastikan bahawa sukan ini adalah sukan yang macam macam sukma boleh buat ya. Atau di sekolah-sekolah. Jadi maknanya bukan sukan nikah saja. Kalau kita kata sukan adalah sukan yang komprehensif. Dan mereka sudah menjalani latihan untuk setiap jenis sukan yang diambil. Mereka apa ni? Mereka sekarang sebenarnya di institusi mereka, misalnya di Hospital Bahagia, di Permai, di tempat-tempat. Mereka sudah menjalani latihan sebenarnya. Diorang ni pun looking forward to participate sebenarnya. Semangat. Jadi saya dah tengok video-video yang dihantar. Mereka memang apa ni, berlatih sesungguhnya. Kalau boleh nak jadi Johan di sukan ini. Okey, kalau kita lihat tadi, banyak sukan yang dipertandingkan, ada tenis dan sebagainya, table tenis dan sebagainya saya nampak kat sini. Cuma mungkin untuk pengunjung ataupun untuk orang ramai penonton yang penonton yang nak datang tu, mungkin ada sedikit pesanan daripada Tan Sri ke untuk mereka datang, bawa family, jangan takut dan sebagainya, ya, untuk ubah persepsi tu sebenarnya. Terima kasih. Tentang orang ramai ni kita mengandalkan, jadi atau cara sukan ini biasanya kita perlu patuhilah. Kalau you sebagai pemerhati, you tidak peserta, janganlah pula masuk padang. Betul. Jadi dia punya protokol itu kena betul. Tapi kita mengalurkan datang bersama keluarga. Jadi kita dapat pertama sekali, kita educate masyarakat kita bahawa pesakit mental ini adalah orang-orang normal seperti kita juga. Kecuali mereka telah dipulihkan dan diberi rawatan secara berterusan. We cannot be alone here in dalam kita ini. So, kita mengharapkan datanglah beramai-ramai bersama kita. Because this is not our sokan. Kita sokan bersama sebenarnya. Tujuannya untuk merapatkan hubungan antara pesakit dan juga orang luar supaya stigma yang lama itu dapat kita kikis dapat dan mengeratkan lagi hubungan antara keduanya. Mereka juga adalah ahli masyarakat.
perlu diberi ruang dan peluang untuk bersama masyarakat. Okey, baik. Terima kasih Tan Sri atas perkongsian itu. Kita ucapkan selamat maju jaya. Dan semoga sukan ini berjalan dengan lancar hendaknya nanti.